Tapi ini kita menggambarkan bahwa kita setiap pagi mendengar burung berkicau. Jadi rasanya sudah merasuk ke dalam paru-paru, sambil bernapas kita bangun bernapas, tidur bernapas. Ya tentunya ada rasa yang harus kita jadi apa inspirasi lah. Sebagai kicau mania tentunya dengan roh ini cocok rasanya. Gambar bagus berupa paru-paru dengan burung-burung, terus wah ini bagus kalau jadi piala gitu loh. Cuman bisa enggak kita merealisasikan, kita bikin yang lubang-lubang sampai ke dalam ini kan susah banget mas. Kalau timbul-timbul sudah merem lah istilahnya. Nah, kita bikin yang prowok istilahnya. Gerowong ini susah banget ya, kita bikinkan aja. Kita coba satu, bagus, jalan terus. Ada 7 burung, Pak. Ini ada filosofinya atau? Oh enggak, kalau itu kita menyesuaikan yang tren sekarang. Murai batu, kenari, terus apa, kacer. Cuman kalau cendet kurang bagus di dalamnya itu loh. Baik. Bahannya dari apa itu Pak? Ini dari fiberglass. Langsung kita cetak satu, kita ajukan ke teman-teman cocok. Bablas, setelah mendekat dengan hari H gitu loh. Jadi selama ini memang seperti itu ya? Ya. Teman-teman dari PBI mempercayakan ke Pak Sigit. Ya, ya. Sebentar lagi Piala Raja ini mas, kita bikin ide apa Bu? Kita cari lagi ini. Oh Pak Sigit, kalau untuk trofi seperti ini, apakah harus izin ke Ngarso Dalem atau? Kalau yang ini, saya kira ekspresi kita sendiri ya. Tapi kalau yang maskot ini mas, yang maskot ini sudah izin dari Gusti Pakualam. Ya, sejak pertama kita sudah ajukan ACC, ya udah kita bikinkan maskot gitu loh mas. Himbauannya kita tetap menjadikan kicauan sebagai pelestarian. Kita lepas burung, kita misalnya. Tetap melestarikan lah. Harus lestari dengan baby. Salam lestari.